الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم سورة الأحزاب آيات 56 Bapak pengurus masjid beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, nini mama, alim ulama, jadi pandai suluh pendam dalam negari, koketik dan kabasa minamu, kokadam dan kabasa minggalan, ibu-ibu limpapih rumah negadang, salajang kudobarang, disungkau dan mainor, kok pai tapi batanya kok pulang tapi babar itu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih berikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita. Tanpa ada yang memaksa dan tanpa ada yang terpaksa, kita datang ke masjid ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan sebuah magnet kita ditarik ke masjid. Yang menarik itu adalah hati dan iman kita masing-masing. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke masjid ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu ibadah sunnah yang kalau kita lakukan bapak dan ibu itu akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Ada tiga yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Yang pertama adalah umat Rasulullah yang selalu berselawat kepadanya. Bukan hanya di dalam salat, tapi di luar salat pun mereka berselawat kepada Rasulullah. Yang kedua adalah umat Rasulullah yang rajin membaca Al-Quran. Setiap huruf-huruf yang dilafazkan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Dan yang ketiga adalah umat Rasulullah yang gemar melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ingat nanti sesudah lebaran ada berpuasa di bulan Syawal. Kalau sanggup kita kerajukan, kalau tidak kita tinggalkan. Karena yang namanya ibadah sunat tidak ada paksaan, tergantung kepada pribadi seseorang sanggup atau tidak untuk melakukannya. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang saya hormati, diindang di tampi tarikh dipilih hantar cie-cie. Malam kini lah nampak dewa mana natah mana bareh. Kalau atah lah kasih sihir, kalau bareh itulah yang boleh, itulah yang akan kita ambil. Ibarat padi ada yang boleh, ada yang nampu. Yang nampu lah kata anak boleh tinggal. Ibarat itu yang terjadi malam hari ini. Mulai dari awal Ramadan sampai hari ini, mudah-mudahan yang ada jemaah dalam masjid ini bertahan sampai akhir Ramadan. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang saya hormati, kaji kita malam kini ada orang yang melakukan dan ada orang yang tak melakukan, yaitu masalah i'tikaf. Kok kaji kita bapak dan itu judul yang diberi di pengurus kamu. I'tikaf itu berasal daripada bahasa Arab. Kalau bahasa awalnya berdiam diri.
Di mana kita berdiam diri itu? Di masjid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas dari Aisyah radhiyallahu anha, 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak lagi pulang ke rumah. Bangkok itu beliau beriktikaf di masjid 10 malam yang terakhir. Nah, kini kita bapak dari bulan Ramadan 9 ya 10 malam yang terakhir. Maka kita beriktikaf di musaji a gunonyo a yang kita kerajukan. Tentu yang namun satu pekerjaan ibadah bapak dan ibu, walaupun kita namanya beriktikaf, juga ditentukan oleh niatnya. Janjian beko kita beriktikaf itu bapak salah niat, maaf. Kadang-kadang beko kita ingin dipuji di orang, yo rajin apa tu rajinnya beriktikaf. Lah tuo, lah usianya lah tuo, tapi dia masih tetap beriktikaf di masjid. Kalau gitu yang itu yang kita inginkan tidak akan ada nilai iktikaf. Maka mulai sesuatu pekerjaan itu kata Rasulullah dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ila akhirih panjang hadisnya. Suatu ibadah itu baru ada dikatakan beribadah itu ada niatnya, barulah itu ibadah itu sah. Dan apa yang diniatkan itu yang tadi diperoleh. Kalau suatu ibadah itu kita niatkan ikhlas karena Allah, Allah akan beri balasannya. Tapi selain daripada Allah kita berniat, itulah yang kita padakan. Termasuk yang itikaf bapak dan ibu. Lalu apa niat itikaf itu? Nawaitul i'tikaf sunnata lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf hanya karena Allah, karena Allah, tidak ada karena lain-lain. Awak tidak ingin dipuji, awak tidak ingin disanjung, awak tidak ingin diagung-agungkan orang. Tidak ingin kita orang. Jangankan kita, Rasulullah sendiri tidak mau. Makanya bapak dan ibu ketika orang membaca salawat Nabi itu, ada baca salawat Nabi itu dan pakai Sayyidina, ada dan tidak. Ada di dalam sholat pakai sidina, ada di luar sholat. Kalau kita berpedoman kepada sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang beliau baca berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah maksudnya, lafaz selawat yang beliau ucapkan itu tidak pakai sidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pakai sidina. Tapi bagaimana nanti di luar salat mau pakai sidina diperbolehkan. Ya seperti kita berceramah atau memberikan kata-kata sambutan boleh pakai sidina. Tapi khusus dalam ibadah salat Nabi tidak memakai sidina. Akulah bapak dan ibu. Assalamualaikum, mau pakai sidina Ustaz Ba'atu lain terima salat Allahu a'lam insyaallah yang mengetahui yang mana kata ini. Tapi sholat Nabi seperti itu, tidak pakai sayyidina. Jadi bapak dan ibu, itu salah satu di antara ibadah sunat yang katakan bila kita baca sholat Nabi di luar sholat, itu sangat memberikan manfaat kepada kita nanti di akhirat. Jadi i'tikaf itu adalah sunat, disunatkan oleh Rasulullah untuk melakukannya. Di matam peyo di masjid, masjid ko bapak dan ibu ada tempat sujud. Waktunya umumnya kita melaksanakan i'tikaf itu di malam hari. Tapi kalau kita cari silsilahnya bapak dan ibu, Rasulullah itu mulai dari sesudah salat subuh. Mulai salat subuh Rasulullah melaksanakan i'tikaf. Itu di siang hari, berlanjut sampai malam hari. Ke diawak mungkin tidak kata lo seperti itu. Yang jelas siang hari itu banyak pengaruh
apalagi istilahnya ada pesantren di setiap masjid dan musala kalau kita di Kota Padang, ke bapak dan ibu-ibu, maka dilaksanakan di malam hari, tidak menyalahi, diperbolehkan. Jadi mau siang mau malam boleh, tapi kalau siang hari itu tidak ada malam Lailatul Qadar, tapi hanya pada malam hari. Kan sebenarnya kita melaksanakan iktikaf itu bapak dan ibu-ibu, selain daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunat, salah satu di antaranya adalah yang kita tunggu-tunggu, itu adalah hadirnya malam Lailatul Qadar. Jadi kita berikhtiar, berusaha itu boleh, tapi apakah ditakdirkan Allah SWT atau tidak, Allah Alam misal tidak semua orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, hanya manusia-manusia tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Tapi tidak boleh kita berputih asuh kalau memang sudah tertentu, ya Ustaz, maka kita melaksanakan itu juga. Berikhtiar boleh, diperintahkan mau sahur, mana tahu beko di samping usaha itu beri izin Allah Taala untuk mendapatkannya. Lebih baik beramal daripada 1000 bulan. Hanya 2 jam kita dapatkan, atau 1 jam atau 2 rakaat salat kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu, lebih daripada beribadah 1000 bulan nilainya. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang saya hormati, jadi beri i'tikaf itu adalah berdiam diri. Bak kata orang metong-metong perilaku awak muhasabah. Jadi anak-anak nanti di pesantren ada namanya muhasabah, menghisap diri, metong-metong diri, nama ada banyak dosa dan pahala, kan itu sebenarnya diranung-ranungkan. Labara usia awak, labara yang terpakai untuk beribadah, barang yang terpakai hanya untuk dunia saja, hanya yang bisa menghisap adalah diri kita masing-masing. Lalu apa yang kita kerjakan? Yang pertama, perbanyaklah membaca Al-Quran ketika beriktikaf itu. Memang kita di siang hari barangkali juga membaca Al-Quran, tapi pada malam itu kita perbanyaklah membaca Al-Quran. Lalu bah, kalau kita tak kalau boleh kita lalu iktikaf tu bapak dan ibu, boleh, tak boleh ditahan saja kan tua lah, boleh lalu kita sementara tu kok jaga boleh. Tapi beko kan jangan-jangan waktu tertidur tu hati bo mula Lailatul Qadar lape ao kata orang Minang, kan itu lape ao. Jadi bukan tidak boleh tidur, boleh. You bana lepas dia mato kok kan ditahan jo di kalau dia jek Korea api you betawi yo. Apa kecewa deh. Dan di kalau dia nak Korea api itu apa tahu cuma tu dia mengantuk mana silakan tidur. Kok jago boleh. Jadi berdiam diri itu melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Baca Al-Quran, laksanakan salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, paling sakit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Lalu kita berzikir, lalu kita berselawat Nabi, lalu kita berdoa kepada Allah apa yang mau kita minta, silakan. Seperti yang kita sampaikan tadi bapak dan ibu-ibu, berselawat kepada Rasulullah itu ada perintah dalam Al-Quran. Ayat itu selalu dibaca di para khatib ketika dia berkhutbah. Khutbah yang kedua juga baca ayat itu. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Kok kadang-kadang kita umat Rasulullah dan namu berselawat? Ceki mana awak? Hanya di dalam sholat saja kita bersolat, sementara di luar tidak mau. Makanya bapak dan ibu, ringankanlah lisan kita bersolat. Ketika kita mendengar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang orang bersolat ke bapak dan ibu adunan salah. Tiba di kamar salaita tu beku banyak dan salah. Contoh, ambo acuk menyimak ketika anak-anak kita, cucu kita, bapa dan ibu waktu didikan subuh, kalau tidak beku dibetulkan mulut dek gurunya, salah nyala sampai gaib.
laketik taraja-raja laga dangta bawa-bawa laga ke rumah tiga laga kamati jadi panjaki. Ketika membaca salawat Nabi, kamma sallaita, kalau calik tidak ada tanda tasdiknya, kamma sallaita, ada yang membaca sepuluh itu, padahal tulisannya kamma sallaita bukan kamma. Kalau kamma itu pakai tanda tasdik. Kemudian yang kedua, ketika mengucapkan kata-kata Ibrahim, itu namanya dipendekin saja. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pada him itu ada ya mati, panjangkan satu mat, satu alif, dua harakat. Kama sallaita ala Ibrahim, dipanjangkan sakete. Jangan matikan mimnya itu langsung. Kau langsung disukunkan. Mat arif disukun memang ya dipanjang, baru dimatikan mim yang terakhir. Ibrahim, tidak boleh kita baca Ibrahimu, tidak boleh. Memang tetap dimatikan mimnya itu, tapi dipanjang dulu satu alif. Tapi kadang-kadang lah guys, biasa apa ada upaya dulu merubahnya. Tapi kalau nama merubah, tidak boleh, tidak bisa. Panjangkan sedikit. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi bapak dan ibu, itu kadang-kadang hal-hal sepele kata orang Minang, tapi salah awak membaca aja. Ndak karena awak saja, ndak kecucuk itu saja, kadang-kadang itu aja cukup itu. Maka mari beribadah dengan ilmu supaya ada nanti nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang saya hormati. Jadi berzikir, berselawat, membaca Al-Qur'an, berdoa itu amalan-amalan yang dilakukan ketika kita beriktikaf. Zikir mengingat Allah, zikrullah. Berdoa, bermohon, meminta. Kadang-kadang bapak dan ibu banyak ambo cari orang berdoa ko, kadang-kadang tak mempunyai adik. Bamang kok kita tidak memujahannya. Ada berdoa itu kalau kita meminta biasanya tangan kau bapa mana buang atau apa awak meminta kan begitu. Kadang-kadang tak malih tak bawa latar set tangan dua tepi lutut yang mendingan dah set tepi bawa latar set tangan dua tepi lutut itu doa. Ada berdoa itu yang diangkat tangan awak supaya kuat. Kadang-kadang memang ada orang lebih berdoa kuat terserah. Jangkit tangan itu ada berdoa. Kok kadang-kadang berdoa malas saya mangkit tangan itu saya sedih wah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tangan di bawah. Malih berdoa. Jadi ada berdoa itu ada. Awak kena minta kepada Khalik yang menciptakan awak, tapi adabnya tidak kita penuhi. Maka doa-doa ni astaji berlaku itu jauh dari awak. Berdoalah akan kukabulkan kata Allah. Ada adab ada berdoa. Itu salah satu di antaranya. Berdoa minta apa yang ingin kita minta. Kalau dapat cuma suara lebih rancak. Oh tidak pandai bahasa Arab cuma suara sajalah. Allah mengerti paham dengan apa yang kita baca karena dia menciptakan. Jadi bermohon kepada Allah meminta itu ada doa. Zikir itu adalah mengingat Allah. Maka zikir itu ada terbagi tiga. Yang pertama ada nama zikir bil qalbi. Zikir di dalam hati. Tidak ada orang yang tahu kecuali orang yang berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya tidak ada menggari, matanya dia pejamkan lalu berzikir kepada Allah. Hatinya qalbu. Hatinya berzikir kepada Allah. Yang kedua ada nama zikir bil qauli. Diucapkan, dilafazkan. Apa yang kita lafazkan? Ada kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Yang kedua, alhamdulillah, alhamdulillah. Kau dapat memang butuh kesabaran dalam kita berzikir tu bapak dan ibu. Sampai kalau tidak butuh kesabaran awak, tidak mempunyai kesabaran dalam berzikir, lain bunyinya.
subhanallah ni macuile. Nak subhanallah jadi subhanallah jadi ile. Alhamdulillah. Aku kan dia pian. Alhamdulillah jadi jalih daknyo. Kadang-kadang dah telepon capek itu lain bunyinya. Alhamdulillah. Aku kan dia pian. Allahu akbar, lapar. Allahu akbar. Butuh kesabaran. Supaya jalih dan dibaca. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Dek kancangnya membaca orang lain bunyinya. Tahlil saja lah bapak dan ibu. Kan ada orang bertahlil. La ilaha illallah. Itu yang tapi. Tapi kadang-kadang. La ilaha illallah. Apa dan ilallah. Jadi membaca itu harus hati-hati. La ilaha. Jadi tepat-tepatlah membaca. Jangan salah berkerayu saja tapi tidak ada hasil. Itu kan hal-hal yang selalu kita lakukan bapak dan ibu. Bahkan kalau kita membaca tasbih berzikir kepada Allah, bukan kita ada memakai buat tasbih, ada memakai tangan. Yang memakai tangan ku bapak dan ibu kan yang tangan kanan ku saja lebih bisa, tak perlu tangan kiri dah. Disapa subhanallah. Cik kalian tiang tu lah 6 kali ko. Dari samping kita ambil dan dari tangan. Dari samping. Subhanallah. Saya gosok balak tangan ku 33 kali toh pada saya bapak dan ibu. Oh nak cicik mana nak cuba? Tidak mana yang penting cukup 33. Jadi berzikir kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala zikrullah. Batu-batulah kalimat yang kita baca, jangan asal kita baca saja. Supaya jangan salah artinya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi bapak dan ibu jemaah yang saya hormati, itulah amalan-amalan sunat yang kita lakukan dalam rangka beriktikaf. Lain sanggup awak kerajuan, kalau tidak sanggup tidak ada ibadah sunat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sanggup kerajukan. Tapi yang memang yang beriktikaf tu, yo kalau bapak saja ibu tidak ada lo. Di zaman Rasul tidak ada ibu lo. Kalaupun ingin di rumah saja lah, tapi bukan iktikaf namanya. Iktikaf itu masjid, masjid itu tempat sujud. Memang rumah itu juga tempat sujud. Di bumi Allah ini semuanya tempat sujud. Di rumah, di masjid, surau-surau, di musala-musala, bahkan di kampung-kampung bapak dan ibu di atas pematang sawah. Bertani itu mereka sawah di bawah tu zuhur di mana semayang di atas pematang sawah di alih saya seketik dia tahu pisang boleh atau tidak? Boleh asalkan bersih tidak ada melarang di atas batunya semayang yang depan sebab bumi Allah ini adalah tempat suci asalkan bersih dari hadas dan najis. Itu bapak dan ibu jemaah yang saya hormati. Jadi amal ibadah yang bisa kita lakukan dalam beriktikaf sambil menunggu datangnya malam Lailatul Qadar, itulah diantaranya perbanyak membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir yang kita baca itu berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai kita berselawat 100 kali. 100 kali bapak dan ibu ambo basudah mo hadisnya. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali di hari Jumat, jadi ada pengkhususan. Ada pengkhususan. Khusus di hari Jumat sanggup kita berselawat Nabi 100 kali, Allah berikan kepadanya 100 hajat. 100 hajat itu keinginan. Ada seseorang punya hajat. Kalau anak awak sekolah, hajatnya nanti ingin menjadi pegawai, kan begitu. Gak selesainya kuliah, alai mencari karajo, karajo aku nak untuk menjadi pegawai. Itu hajat mereka. Kalau hajat itu selamat hidup di atas dunia, selamat hidup di akhirat, dijauhkan dari api neraka, itu hajat awak, keinginan awak. Lalu kata Rasulullah yang 100 tadi, 70 nanti dia diadakan di hari akhirat,
dan 30 di hati dunia. Kalau kita berselawat di hari Jumat, 100 kali. Gak pari iu apa 100 kali lah punya waktunya tu. Tapi kalau hati mau nak dunia dan bisa, samui alui bisa 20 alimuinya. Awak mau cuci selawat nak bisa juga 100 kali tak akan sanggup. Kalau ada kemauan tidak ada yang tidak bisa. Kalau hati lah nak mencik, bapa tidak dunia dan bisa. Nang karet tu jadi lunak. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Makanya bapa dan ibu berselawatlah kepada Rasulullah, berbanyak baca Al-Quran, berzikir dan berdoa, laksanakan salat tahajud, laksanakan salat duha di waktu duha, semua amal-amal ibadah sunnah itu kita lakukan di bulan Ramadan, sama pahalanya dengan amal wajib di luar bulan Ramadan. Ini yang Bapak dan Ibu jemaah yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kok talantun dekat naik, talaga dekat turun. Capek tangan tak jambawan, capek kaki tak lakakan, capek kulit tak kotokan. Tak singgung perasaan bapak dan ibu, cara mau menyampaikan. Terlebih dahulu, aku mohon maaf. Lagi maafkan bapak dan ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tak singgung, yuk haji berbohon ampunlah kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.